Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur sobat Busti. Ya, beginilah kondisi terkini untuk Bandara Doha Internasional Kediri. Terlihat banyak sekali warga yang masuk di Bandara Doha Internasional Kediri ini karena ini sudah dibuka untuk umum, yaitu mulai pukul jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dulur. Ya, terlihat banyak sekali, yaitu warga sekitaran Bandara Doha Kediri yang masuk di dalam area Bandara Kediri karena memang sudah dibolehkan untuk masuk ya. Akan tetapi masih belum ada penerbangan untuk komersialnya, dulur. Dan menurut informasinya, yaitu masuknya yaitu membayar parkir untuk sepeda motor Rp4.000 dan untuk mobil Rp10.000 serta untuk bus Rp15.000, dulur. Jadi untuk dulur sobat Besti, warga sekitaran Kediri yang ingin masuk melihat Bandara Doha Internasional Kediri bisa langsung ke bandara ya pada pukul 7 pagi dan sampai jam 5 sore ya. Jika ingin melihat di dalam Bandara Doha Kediri tapi belum ada penerbangan untuk bandaranya, dulur, masih menunggu maskapai yang siap datang terbang di Bandara Doha Internasional Kediri. Untuk memulai tanggal penerbangannya kita belum dapat informasi yang akurat, dulur. Harap bersabar ya untuk yang ingin terbang di Bandara Doha Internasional Kediri. Tapi jika ingin melihat Bandara Kediri bisa boleh masuk sudahan untuk warga umum, tapi ya harus membayar parkir seharga Rp4.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil serta untuk bis yaitu Rp15.000. Ya, untuk dulur sobat Besti yang ingin melihat kemegahan dari Bandara Doha Internasional Kediri bisa langsung datang di Bandara Doha Kediri. Akan tetapi perlu diingat lagi ya, untuk penerbangannya belum ada, masih menunggu maskapai yang siap terbang di Bandara Doha Kediri, dulur. Jadi untuk tiket pesawatnya juga kelihatannya belum ada. Ya, semoga saja setelah pemilu sudah ada penerbangan komersial di Bandara Doha Internasional Kediri ya, dulur. Ya, karena perlu diketahui bahwa pada bulan Februari ini akan ada pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden serta caleg. Jadi mungkin masih berfokus di pemilu, dulur, sehingga belum dibuka untuk penerbangan komersialnya. Mungkin ini, dulur. Hehehe. Ya, semoga jika nanti dibuka Bandara Doha Kediri ini banyak sekali yang ingin terbang di Bandara Kediri ini, sehingga semoga bisa ramai penerbangan di Bandara Doha Kediri. Dan semoga untuk pembangunan tolnya untuk Kediri Kertosono dan Kediri Tulungagung juga segera dikerjakan agar cepat selesai, agar mempermudah untuk datang ke Bandara Doha Kediri.
Menurut informasinya kan sudah ada 5 maskapai yang akan terbang di Bandara Ndowo Kediri dan sudah ada 2 maskapai yang sudah mengantongi izin, yaitu Batik Air serta Super Air Jet dulur. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian untuk jadwal penerbangannya ya, maskapai-maskapai tersebut. Ya, jadi untuk dulur sobat Besti warga sekitaran Kediri, khususnya di sekitar bandara, jika ingin melihat kemegahan dari Bandara Ndowo Kediri bisa langsung datang karena sudah dibuka untuk umum. Tapi jamnya mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore dan membayar parkir untuk sepeda motor senilai Rp4.000 dan untuk mobil senilai Rp10.000 serta untuk bus yaitu Rp15.000 ya dulur. Ayo yang ingin datang bisa langsung ke Bandara Ndowo Kediri, tapi belum ada penerbangan ya. Hihihi. Ya, untuk dulur sobat Besti yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, matur suwun. Dan jangan lupa untuk like serta kasih komentarnya juga. Oke, sekian dulu video dari channel Keluarga Mono tentang dibukanya Bandara Ndowo Kediri untuk umum, tapi belum ada penerbangan dulur. Sekian dulu, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.